mantelin. Ini dibuka nggak? Enggak apa-apa. Nanti rambutnya jatuh-jatuh enggak? Enggak. Putih. So. Tapi kalau bawa baju ada kaos gitu dalam. Boleh dilepas aja. Oh. Ini udah direkord deh tadi. Udah. Halo, kenalan dulu. Namanya siapa? Halo, nama saya Mira. Mira mau diapain ini rambutnya? Di undercut. Di undercut yang belakang doang apa sampai samping? Belakang doang. Belakang doang ya? Iya. Terus nanti mau polos atau dikasih desain? Dikasih desain. Dikasih desain. Referensi desain udah ada? Belum, pokoknya yang bagus aja dah. Yang bagus aja. Berarti iya. Nanti desainnya ngikut saya ya? Iya. Ini dilurusin atau gimana kemarin? Diwarnain sih. Oh, habis diwarnain. Iya. Terus habis itu mau dikerli. Kerlinya kan pakai obat catok tuh. Enggak iya. Mampu rambutnya. Oh, karena habis di coloring ya? Iya sih. Berarti ini bekas coloring tapi enggak ditemin lagi. Ini barusan ditemin. Oh, ini habis di coloring terus ditemin. Iya. Oh, pantas ya ini jadi kayak kasar kusam gitu guys, iya. Tapi rambutnya lurus sih. Oke, langsung saja kita gas ya. Iya. Oke, kita gas. Oke guys, ini before-nya. Kalau rambutnya nggak mau dipotong ya? Enggak. Enggak toh? Enggak. Oke, berarti langsung di undercut aja ya. Iya. Padahal ini modelnya apa ini kemarin terakhir potong nih? Sini pendek, ini pendek, sini panjang. Terus di sebelah kirinya itu panjang semua guys. Nah ini panjang. Ini ya. Ini di mana? Ini coloringnya sudah, warnanya sudah hilang, terus kembali ke warna bleach. Ini nanti tak timpa warna lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Ditimpa warna, warnanya sejadinya aja gitu, nggak apa-apa, oke? Iya, nggak apa-apa. Oke, guys. Ini nanti kita coloring lagi di bagian yang sudah pudar ini. Yakin toh? Yakin. Kalau nggak yakin udah terlanjur. Asli mana Mira? Asli Pontianak. Pontianak? Iya. Tapi kamu Melayu apa Chinese? Jawa. Oh Jawa? Iya Jawa. Kok bisa? Tapi gak bisa bahasa Jawa. Kenapa? Gak bisa bahasa Jawa. Oh ini ya? Dari orang tua atau? Iya orang tua Jawa. Bapak ibu? Iya. Cuman dari kecil udah di Kalimantan. Lahirnya di sana? Iya. Oke. Di Jogja ngapain? Kuliah. Di mana? Di UNY. Ambil apa? Tata Rias. Tata Rias? Mm-hmm. Ada tak di UNY itu? Ada, Tata Rias dan kecantikan. Itu apa itu? Make up apa salon gitu? Semua. Busana gitu, Tata Rias? Iya. Busana beda lagi. Kalau make up tuh cowok-cewek gitu beda nggak anunya? Kelasnya gitu beda? Kalau di kelas aku nggak ada yang cowok sih angkatan ini. Khusus cewek ya?
Karena kecantikan ya? Iya, tapi cutting ada yang cowok. Tapi apa? Cutting. Apa? Cutting. Cuttingnya ada cowoknya? Ada. Buset. Bisa ini jadi lady barber, guys. Siapa? Kamu. Boleh. Tapi udah bisa? Gimana? Nyukur cowok? Belum. Belum sampai situ. Oh, belum sampai. Semester 3. Tapi di materi ada ya nanti? Iya. Semester 3 tuh. Semester 3. Ini semester berapa? Baru satu. Ya, baru masuk. Iya. Mira, ready untuk berdarah-darah? Ready. Ini masnya orang Pontianak apa gimana? Saya? Mm-hmm. Jogja. Oh, asli Jogja. Jogja, tapi ini kabupatennya Gunung Kidul. Gak pernah kesana ya, belum? Belum. Belum ya? Jauh tuh. Harus. Iya. Yeah. Cuma sejam dari sini. Kamu kalau pas liburan, wajib kesana tuh. Iya, yeah, ntar. Nggak tahu jalan soalnya. Loh, kan ada Google Map. Di jauh. Nah, atau enggak, bisa nanti saya anterin. Cie. Nggak ada. Kasih lihat. Belakangnya. Oh iya, ini. Kamera belakang ya. Mana sih? Tuh. Iya gitu bang. Iya, pitak-pitak. Pitak hairstyle. Berarti itu kan doang yang dipotong? Enggak. Aku masuk konten abang youtuber. Ah, jangan lupa subrek. Benar. Subrek. Jangan apa-apa, subrek. Apa nama youtubenya bang? Nah, mana nih? Penghargaan. Iya. Subscribe, like, share, dan komen. Teman dari Ponti ya? Iya. Tapi bahasa kamu kayak Melayu ya? Emang bahasanya Melayu? Iya. Kalau bahasa Jawa Melayu itu artinya lari. Iya. Mau tahu toh? Melayu, tahu. Ponti itu ujung Kalimantan apa bukan sih? Iya, ujungnya. Ada pantai? Gak ada. Gak ada toh? Gak ada. Nah. Kamu buka Instagram Gunung Kidul deh. Oh, udah tahu Gunung Kidul kan? Itu tempatnya pantai ya? Pantai ya? Sering lihat di TikTok. Sumber. Ada rencana mau ke sana tuh. Oke, kapan? Cuman belum ada teman. Temannya lagi sibuk gitu loh. Tunggu hari libur aja katanya. Karena baru awal-awal ya. Mm-mm. Misal kamu ngambil katanya sumber kecantikan itu ada subnya lagi misal nih. Kamu mau ngambil spesifikasi tata rias doang, terus ada yang ngambil spesifikasi haircut doang, ada yang ngambil spesifikasinya itu di kesehatan. Enggak. Oh. Semuanya tapi udah kamu di... Kamu dipelajarin semua? Iya. Tapi setelah lulus, ada ini spesifikasinya kalau mau ngambil yang lanjut? Ada, bisa. Nah kalau kesehatan itu nanti apa dong? Kesehatan masuk ke spa, facial gitu. Hmm. Bukan dokter ya? Bukan. Dokter estetika, kedokteran. Dokter itu. Kecantikan ya? Hmm, Harry Chatley itu. Nggak ada di EWN ya? Mahal nggak sih? Mahal karena teknik ya. Skill ya? Bahannya juga kita sendiri. Beli ya? Sering iya. Beli ya? Iya. Kayak ngelukis gitu. Iya. Jadi kita suruh beli kanvas, suruh beli cat sendiri, suruh beli. Gitu. Itu yang bikin banyak sebenarnya ya? Mm-hmm. Apalagi kan tata rias semuanya ya dipelajarin. Iya, iya. Jadi beda praktek, make beda bahan. Make up aja jutaan ya? Udah, itu paling besar. Tapi itu ada coloring? Ada. Gusto, kamu itu menguasai satu bidang coloring aja. Kamu kalau bisa jadi master di coloringnya itu udah kaya raya. Dari kuku, ujung kaki, sampai ujung kepala dipelajarin. Pusing. Dekorasi aja ada itu. Apa? Dekorasi. Dekorasi pengantin? Iya. Dosennya masih muda-muda nggak itu? Ada yang muda dan tua. Paling muda umur berapa? Sekitarnya kelihatan gitu dari berapa ya mukanya tuh nggak tahu aku berapa nggak tahu muda ada yang muda kayak saya ini ada kayaknya sesaya masnya ada. Berapa 29 segituan lah kayaknya ada ya ada kamu berapa masih 18 iya masih muda banget 18 terus kuliah berapa 4 tahun 4
18, 19, 20, 21, 22. 22 jadi master hairstylist. Itu kalau kamu kuliah di gitu, berarti kamu dapat sertifikasi dari negara dong ya? Gorontalo ya, Mas? Iya nggak sih? Kan ada ijazah kalau wisuda. Iya, ada. Wah, berarti itu bisa dipakai buat kerja di luar negeri tuh. Oh gitu. Kalau mau kerja ya? Ya mau. Maksudnya nggak kerja. Maksudnya kerja sama orang gitu. Dulu tuh rencana tuh mau ngambil kursus gitu kan. Kursus gitu. Nah, jadi kalau kursus itu kan per item gitu. Betul. Jadi lebih boros ya? Iya, lebih boros. Malah kan pernah ngambil kursus make up tuh 3 sekali, kali 4 juta. Iya. Berapa kali pertemuan? 4 juta. Mau tambah yang skill lain kayak beda make up bayar lagi. Gitu. Itu kan dosenku ada yang dari alumni situ. Oh, ada yang alumni UNY juga. Iya. Dosenku. Waduh. Kayaknya menarik ini. Kalau saya kuliah juga. Bagaimana guys, tanggapan kalian ini kalau saya kuliah aja ini? Kamu buka di Jogja ini ada barbershop dengan treatment facial, dengan treatment apa ya, spa. Wah, itu pasti banyak om-om yang datang itu. Nanti saya jadi langganan. Amin. Oke, Mira, are you ready? Kamu siap untuk melihat rambut belakang kamu? Siap. Pitak-pitak dan berdarah? Siap? Siap. Oke, mari kita kasih tahu. Nanti silahkan kamu kasih komentar. Dan jangan kaget, oke? Cantik lah. Belum. Oke. Bintang ya ini? Ya, itu bintang kejora. Keren banget ini. Rapi. Nah, tuh kelihatan tuh. Bintang. Bintang itu seperti cita-cita gitu kan. Jadi semoga kamu tercapai cita-citanya. Oke. Sukses nih, kuliahnya lancar. Jangan siap, banyak bolos. Siap. Right? Kalau libur, jangan lupa main ke Gunung Kidul. Nanti ditunggu. Siap mengantarkan tour and travel. Wih. Terima kasih atas waktunya, Mira. Thank you so much and sukses buat karir kedepannya. Subscribe, like, and share. Nah, dan juga komen. Komen bagaimana pendapat kalian tentang hair design ini, guys. Salam dahsyat luar biasa. Bye-bye.